Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat sahabat subscriber Motopos dimanapun Anda berada. Ya, ini adalah on. Ini adalah unit Zebra. Itu kendalanya overhead panas. Itu jangan di apa-apain dulu ya teman-teman ya. Ternyata overhead itu penyebabnya overhead dan apa nggak ada tenaga, itu nggak usah diapa-apain dulu teman-teman. Ternyata selain ini kan kemarin dibawa kayak jalan nggak ada tenaga, ngempos tenaganya, suhunya naik, ini airnya sampai tumpah-tumpah kesini. Lihat radiator masih panas, nanti aja. Nah, radiatornya panas, tumpah-tumpah semuanya itu bekasnya. Ternyata setelah kita periksa-periksa, air radiatornya memang udah berkarat ya teman-teman ya, pakai air biasa ini, termasuk kaum-kaum mendang-mending ya. Nah, ini untuk keluhan tanpa tenaga dan mesin panas overhead, suhunya ini sampai hampir ke H ya, terus tenaganya hilang, nggak kuat sama sekali, digas bahkan mati. Itu ternyata hal sepele teman-teman. Ternyata hanya dari setelan ini teman-teman. Nah, setelannya ini kita setel distributornya, alhamdulillah suruhannya selesai. Kita cari aja setelannya. Jadi buat teman-teman yang ada kendala espasnya panas, Zebranya panas, bisa dicek dulu setelan ininya ya, tenaganya bener-bener hilang ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ayo coba dihidupin. Suaranya masih halus, suhunya normal. Jadi yang suhunya naik coba dulu disetel, kecuali memang ininya mampet ya temen, ininya bagus, sirkulasi air radiatornya bagus. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.